Oke, mari kita lihat Seleco Z. Sama juga peraturannya dengan Seleco S, diberi masa 3 minit dan tidak boleh langgar tepi. Sebelum kita masuk, kita tekan horn, angkat tangan dan jangan lupa signal. Jadi sekarang dia terlampau dekat ke kanan dan awal dia pusing. Akibatnya dia langgar tepi. Ini tidak boleh ni, gagal sudah. Kita lihat contoh yang seterusnya. Jadi untuk mengelak daripada langgar kanan tu, kita dekat sikit ke kiri. Cermin sisi, bila dekat bucu sudah, barulah sambil you bergerak, you pusing. Pusing cepat-cepat ke kanan. Baru you dapat elak tu bucu tu. Dan sekarang dia silap sini ni, lambat dia pusing steering. Dia tunggu kereta lurus, baru dia pusing. Masa ni memang dia langgar kanan sudah ni. Gagal juga. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. Okay, dan dekat sikit ke kiri. Setiap kali bila membelok tu, pastikan tekan clutch untuk perlahankan kereta. Dan masa inilah kita mula pusing ke kiri. Pusing, pusing dan teruskan pusing habis ke kiri supaya mengelak daripada langgar tepi sebelah kanan dan berhenti sebelum garisan. Untuk Seleco Z ni, setiap cikgu ada cara dia masing-masing. Ini cara saya harap membantu. Dan sekian itu saja dari saya. Ciao.